Klarifikasi dilakukan oleh Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Raka Buming Raka sebab di media sosial ramai disebut jika dugaan pelecehan terhadap personil grup Jakarta 48 atau JKT28 terjadi di sebuah mal di Solo. Pas ulu ya protesnya doneng aku kapok ngundang JKT ning Solo lah, mas aku ora klarifikasi. Padahal kita kan jadi tuan rumah berbagai macam ini, makanya saya harus segera klarifikasi. Makan itu, nah aku ora klarifikasi itu dikira. Dampaknya bener. Oh, neng Solo. Citranya jadi cerita. Oh, wali kota ini meneng gue yang mau kejadian gitu. Bukan saya ngelak-elak sopo atau sopo. Tapi anu, kita tuh sangat, apa ya, sangat concern lah aku. Jadi tuan rumah itu kan gak gampang. Peristiwa ini sendiri terjadi ketika JKT28 tampil di salah satu mal di Sukoharjo. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.